Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas biologi kelompok 1. Pertanyaannya, sebuah penanda dipakukan ke sebuah pohon setinggi 2 meter dari dasar pohon. Jika pohon tersebut tingginya 10 meter dan memanjang 1 meter setiap tahun, akan setinggi apakah penanda tersebut setelah 10 tahun? Jawaban kelompok 1, tanda tersebut akan tetap terletak 2 meter di atas permukaan tanah karena ujung batang yang tumbuh. Ujung batang yang tumbuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nomor 2. Bila kalian membuat bakwan atau bala-bala, kalian menggunakan kecambah atau toge. Menurut kalian, toge tersebut termasuk tipe hipogeal atau epigeal? Berikan alasan kalian. Jawaban saya, kami toge termasuk tipe epigeal karena kotiledonnya berada di atas. Epigeal, epi dalam bahasa Yunani berarti di atas. Maka perkecambahan epigeal adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau permukaan tanah jadi toge termasuk tipe epigeal. Epigeal, udah. Oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan akar. Yang pertama, daerah meristem selalu terletak pada belakang. Bawah kali. Ya. Oh iya. Daerah pemanjangan merupakan yang terletak di antara pembelahan dan daerah pendewasaan. Pemanjangan sel ke daerah itu bertujuan untuk menekan ujung akar, termasuk meristem. Boleh ditunjukin pakai warna nggak, Kil? Yang ini untuk daerah pemanjangan. Dari bawah? Ya, dari bawah. Yang kuning daerah? Meristem. Meristem, pembelahan ya. Oke, terus yang hijau muda? Zona pemanjangan. Pemanjangan elongasi. Yang hijau tua? Yang hijau tua daerah pematangan atau diferensiasi. Oke, tempat tumbuhnya apa itu? Kamu gambar apa itu? Itu? Akar. Rambut akar. Oh iya, rambut akar atau bulu-bulu akar ya. Oke, sip, udah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana caranya batang bisa bertumbuh tinggi. Yang pertama, di ujung batang itu terdapat meristem. Lalu ujung batang yang selnya mengalami pembelahan sel secara mitosis. Selanjutnya, di bawah meristem, ujung batang ini terdapat zona pemanjang atau elongasi. Dan tentu saja di bagian ini, sel-sel akan aktif lalu mengalami pemanjangan ukuran. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan jawaban dari soal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nomor 5. Pertanyaannya, saat kita menebang pohon besar, kita bisa melihat adanya lingkar tahun di pohon. Lingkar tahun itu menunjukkan apa dan merupakan aktivitas apa? Ini hasil dari jawaban kelompok saya. Lingkar tahun pada pohon merupakan aktivitas kambium, di mana pertumbuhan tanaman memberikan perbedaan tumbuh baik pada kemarau dan musim penghujan, sehingga menghasilkan pertumbuhan kambium yang beragam sesuai musim yang terjadi. Misalkan pada musim hujan, aktivitas kambium tidak terlalu menonjol, sedangkan pada musim hujan, aktivitas kambium sangat menonjol, sehingga terbentuklah lingkar tahun pada batang pohon. Contoh tumbuhan berkambium atau dikotil, yaitu nangka, rambutan, durian, dan beringin. Cukup sekian dari jawaban kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Jadi dia lingkar tahun itu merupakan aktivitas apa? Jawabannya? Panjang banget. Kambium. Terus menunjukkan apa? Mana sih kelompoknya? Bantu dong saya. Aktivitas kan lingkar tahun merupakan aktivitas kambium.
Terus dia menunjukkan apa lingkar tahun itu, lingkar yang ada kambium, lingkar kambium yang ada di pohon itu menunjukkan apa? Lingkar tahun. Balik lagi dong. Menunjukkan apa? Pertumbuhan. Jumlah tahun, umur pohon. Ya, ya.